Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Araja Channel Tubes, terima kasih masih menyaksikan Maman Araja Channel. Kali ini admin update video tentang panen ya teman-teman. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 3 Agustus 2022. Admin bisa update kembali kepada teman-teman semua tentang panen yang ke-10 ya teman-teman. Hari ini 3 Agustus 2022 panen ke-10 dan alhamdulillah buahnya makin banyak ya. Artinya naik dari petikan yang ke-9 ya. Untuk yang ke-10 ini lebih banyak ya. Naik sekitar 15 kg. Makanya saksikan terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini bukan pamer ya. Ini hanya inspiratif untuk teman-teman semua sebagai motivasi bahwa menanam timun itu lebih menjanjikan ya teman-teman. Walaupun tanamannya sedikit, tapi alhamdulillah untuk hasilnya banyak, terlebih kalau kita nemu harga bagus ya teman-teman. Dan bahkan ini tanaman di pekarangan ya teman-teman. Admin menanam ini tanggal 2 Juni ya teman-teman. Sekarang tanggal 3 Agustus, ini sudah 61 hari setelah tanam. Alhamdulillah sudah petikan ke-10 ya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa sampai petik ke-20 lebih ya teman-teman. Semoga kedepannya masih ada petikan-petikan berikutnya. Oh ya teman-teman, pada video ini admin hanya dokumentasikan yang super, artinya yang bisa kejual ke pasar aja ya. Untuk yang PJ atau yang sotiran, yang bengkok-bengkok dan lain-lain itu dijual ke tetangga ya teman-teman. Di sini masih alhamdulillah masih laku untuk yang PJ-nya. Admin jual perbungkus Rp2.000 di kampung ya teman-teman. Untuk tanaman timun ini relatif menjanjikan ya teman-teman. Ini di pekarangan rumah, alhamdulillah sudah petik ke-10, sekitar tembus 2 kintal lebih ya teman-teman. Sudah tembus 2 kintal. Targetnya sih admin gak terlalu banyak ya. Dapat 6 kintal aja udah bersyukur ya teman-teman. 4 kintal juga syukur sebenarnya. Karena harganya bagus ya. Ini laku 3.000 ya untuk petikan yang ini. Dan ada juga yang 5.000 ya teman-teman. Untuk yang ecerannya, Albin alhamdulillah laku 5.000 untuk jual ecer pada minggu-minggu sebelumnya. Tapi untuk total tonasenya belum admin total. Cuma ini dokumentasi sampai petikan ke-10 ya teman-teman. Insya Allah admin akan update terus petikan-petikan ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus video-video admin berikutnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan di like ya. Silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga tekan tanda notifikasinya ya teman-teman. Supaya teman-teman bisa update perlakuan apa aja ya pada tanaman mentimun ini. Jadi teman-teman nggak menyaksikan hanya panennya saja ya. Tapi berikut perawatannya. Bahkan kalau teman-teman mau, silahkan scroll ke bawah pada video-video admin. Perawatannya ya, dari olah tanah sebelum ditanam ya, pemasangan mulsa daun aren dan lain-lain itu ya, pemupukan-pemupukannya. Dan di channel ini, di Maman Araja channel ini ada juga banyak ya cara pembuatan pupuk dan lain-lain ya, termasuk dokumentasi penanaman timun Komandan F1 Bintang Asia ini dari nol sampai saat ini usia 61 hari setelah tanam. Jadi teman-teman bisa menyaksikan amunisi apa saja yang admin kocorkan, admin taburkan, admin spraykan pada tanaman mentimun ini. Oke teman-teman, ini proses
sebentar lagi teman-teman akan menyaksikan dapat berapa kilo sih untuk petikan yang ke-10 ini gitu ya. Sebentar lagi ya teman-teman. Sebentar lagi teman-teman bisa menyaksikan timbangannya ya, tonasenya untuk 10 kali petik ya, petikan ke-10 ya. Dan untuk tonase 2 kintal per 1 bungkus benih itu sepertinya masih jauh ya. Ini enggak sampai 2 kintal ya untuk petikan yang ke-10 ini. Mohon maaf kepada sahabat tani PC, cuma segini tonase yang admin bisa ya. Kata sahabat tani PC katanya bisa 2 kintal ya kalau tanam 1 bungkus. Ya mungkin rezeki orang beda-beda ya. Untuk admin sih bersyukur aja ya, untuk mendapatkan buah yang lurus seperti ini aja admin sudah bersyukur, sudah panen aja sudah bersyukur ya. Alhamdulillah tanamannya hijau dan buahnya juga lurus, juga enggak pahit. Ini yang cukup menyenangkan ya untuk Komandan F1. Iya, kita lihat ya sama-sama ya teman-teman. Udah di nol kan? Iya, 1, 2, 3. Iya, kita saksikan teman-teman berapa kilo ini hasil petikan ke-10. Iya, alhamdulillah ya teman-teman. Untuk petikan ke-10 timun Komandan F1 Bintang Asia 1 bungkus benih 41,7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.